Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bapak ya Dalam video pembelajaran matematika Hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika Bagian kedua ya Untuk bagian pertama itu sudah kita pelajari sekilas Hari ini kita akan perdalam lagi mengenai barisan aritmatika Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola penambahan bilangan tetap kepada satu suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pola penambahannya bilangannya selalu tetap ya untuk dapat suku berikutnya. Contoh disitu ada bilangan 1, 6, 11, 16, 21. Ini untuk untuk dapat suku berikutnya itu selalu ditambah 5 ya. Jadi 1 tambah 5, tambah 5, 11, tambah 5, tambah 5 lagi. Sehingga penambahnya itu selalu tetap 5. Ini disebut barisan aritmatik aritmatika ya. Kemudian ada 2, 4, 6. Ini penambahnya berapa? 2 ya. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Sehingga ini juga disebut barisan aritmatika ya. Lanjut. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan itu disebut suku ya. Nah, di sini ada barisan 3, 4, E3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Suku pertama, suku ke-1 itu ditulis dengan U1 ya. Atau boleh ditulis dengan A. Di sini suku pertama nilainya 3, maka A sama dengan 3. Suku kedua atau disebut dengan U2 nilainya adalah adalah 8. Suku ketiga atau ditulis dengan U3 nilainya adalah 13 ya. Jadi kalau kita urutin itu disebut atau ditulis ini U1, ini sebagai U2, U3, U4, U5 dan seterusnya ya. Boleh ditulis dengan U1 U2 U3 ya untuk singkatnya. Pada setiap barisan bilangan, bilangan KN itu sama dengan suku ke-n atau disingkat dengan Un ya. Contoh satu, di situ ada e, barisan aritmatika, suku kesatunya dua, suku kedua ini belum ada ya, suku ketiga juga belum, suku keempat juga belum, ini suku kelima sudah ada 34, suku keenam 42. Nah kalian disuruh menentukan penambah tetapnya itu berapa. Nah, di sini berapa, berapa, penambah, tambah berapa, tambah berapa itu. Maksudnya penambah tetap ya. Kemudian kalau sudah dapat penambahnya, kalian disuruh melengkapi. Eh, sekarang kita bahas dengan cara yang pertama dulu. Penambah tetap itu disebut dengan B atau beda ya, singkatannya B. Nah, kita cari dua suku yang berdekatan. Oh, ini dua suku yang berdekatan. 42 sama 34. Maka tinggal dikurang saja. Suku yang yang berikutnya di suku, dikurangi suku sebelumnya ya. Jadi 42 dikurangi 34 sehingga ketemunya adalah 8. Oh, berarti penambah tetapnya ini adalah 8. Itu kalau pakai cara yang pertama. Pakai cara yang kedua. Ini Bapak ambil 42. Ini yang ini. Dikurangi ini. Nah, dikurangi 2. Ini jadi 42 dikurangi 2. Ini 6 dapat dari mana? Karena 42 yang Bapak ambil. Maka sukunya yang ke-6. Dikurangi 2. Oh, 2 ini suku pertama. Maka ini yang Bapak ambil suku pertama. Jadi 6 dapatnya dari ini. 1 dapatnya dari ini. Nah, ya. Sehingga 42 dikurangi 2, 40. 6 dikurangi 1 adalah 5. 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi pakai cara 1, pakai cara 2, hasilnya sama. Yaitu adalah 8. Nah, menurut kalian lebih mudah mana? Pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Kalau lebih mudah pakai cara yang pertama, silahkan gunakan cara yang pertama. Dengan syarat dua suku yang berdekatan ada ya kalau dua suku yang berdekatan tidak ada maka tidak bisa menggunakan cara yang pertama harus menggunakan cara yang kedua nah ini tadi sudah dapat bedanya 8 ya maka ini tinggal kalau kita disuruh melengkapi barisan tersebut ya enak aja tinggal dua dua di sini ditambah 8 ditambah 8 lagi, di sini hasilnya berapa? Tambah 8 lagi berapa? Ya. maka kita peroleh 2 ditambah 8, 10 ditambah 8 lagi, 18 ditambah 8, 26 dan 34 dan seterusnya ya. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh yang kedua, di situ diketahui barisan aritmatika A-nya masih kosong, belum diketahui ini bilangannya berapa belum ini 9, 13, 17, ini juga belum diketahui bedangannya, K ini berapa nilainya. Nah, kalian disuruh menentukan nilai A-nya ini berapa sama K-nya ini berapa. Ya. Kita jawab, karena sudah ada dua suku yang berdekatan, kita pakai cara yang pertama, yaitu 13 dikurangi 9, maka hasilnya hmm, 4. Ya. Nah, berarti ini 9 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, gitu ya. Nah, kalau mau ke sini kita balik berarti 17 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4 itu ya. Nah, berarti untuk dapat suku yang pertama ini gimana? Tinggal 9 dikurangi 4. Karena A ini suku sebelumnya ya, suku sebelumnya. Maka kita 9 dikurangi 4 dapat 5 ya. Sehingga hanya ketemu 5. Nah, nilaikannya di sini berapa? Oh, ini 17. Ini sesudah 17 berarti ditambah 4 dari 17 tambah 4 gitu ya karena sesudahnya sehingga diperoleh 21 ya oke lanjut contoh 3 diketahui barisan aritmatika bilangan pertamanya A bilangan tetapnya atau penambah tetapnya B jika A 10 dan B 7 tuliskan barisan tersebut sampai bilangan kelima jadi kalian disuruh uh, menentukan atau menuliskan barisannya itu sampai 5 suku kelima ya kita jawab, diketahui A-nya 10, B-nya 7. Nah, yang ditanya adalah barisan bilangan sampai suku kelima. Jawab ya. Nah ini. Karena suku pertama udah ada, 10. Kemudian penambah tetapnya bedanya 7, tinggal gampang. Tinggal tulis bilangnya pertama 10. Kemudian tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Itu ya. U1, U2, U3, U4 sampai U5, cukup sampai sini saja karena kita cuma disuruh menyebutkan sampai bilangan suku kali 5 nah, yang perlu diperhatikan catatan ya, ini sudah tadi di awal sudah Bapak jelaskan juga suku pertama itu disebut U1 atau A ya. suku kedua disebut U2, suku ketiga U3 dan penambah tetapnya disebut beda atau di singkat dengan b ya penambah tetapnya. Lanjut contoh 4, suatu barisan aritmatika U1-nya 2, U7-nya 62. Oh ini berarti bilangannya barisannya tidak berurutan ya. Enggak U2-nya belum ada, U3-nya juga enggak ada ya. Sehingga untuk mengetahui bedanya kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama ya. Karena cara yang pertama tadi syaratnya harus ada dua suku yang berdekatan yang sama-sama sudah ada bilangannya ya. Nah kita menggunakan cara yang kedua karena cara yang pertama tidak bisa dipakai karena itu tadi bapak bilang tidak ada dua suku yang berdekatan ya. Kita ambil u7 dikurangi u1 jadi ini dikurangi ini. Nah, ini yang bawah ini 7 dikurangi 1 ya. U-7 nya kita isi 62. Jadi U-7 itu nilainya 62 kita ganti 62. U-1 nya nilainya 2 kita ganti 2. Ini 7 dapatnya dari ini, 1 dapatnya dari ini ya. Nah, 62 dikurangi 2 60. Kemudian 7 dikurangi 1 6. Sehingga 60 dibagi 6 berapa? 10. Berarti penambah tetapnya atau bedanya adalah 10. 10. Nah, ini tadi U1 sama dengan 2. Berarti urutan pertamanya, suku pertamanya adalah du, 2. Karena sudah dapat bedanya atau penambah tetapnya 10, tinggal gampang. Tinggal 2 ditambah 10. Ditambah 10 lagi, 22. Tambah 10 lagi, 32. Tambah 10, tambah 10 terus. ya Karena sudah diketahui bedanya. Sudah kita cari dapatnya adalah 10. 10 ya. Lanjut menentukan rumus suku ke n barisan aritmatika. Nah, di sini sudah ada barisan aritmatika 3 5 7 9 11. Tentukanlah U6, U10 dan u 200 Kira-kira kalian bedanya tahu enggak ini berapa atau penambah tetapnya? Kalau kalian berarti. Oh, ini tambah 2 ya. Penambah tetapnya tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Yang ditanya suku ke-6. Ini baru berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal satu lagi. Tinggal tambah berapa tadi? Bedanya 2 ya. 11 tambah 2? 13. Ya, berarti U6-nya di sini 13. U10-nya berapa? Ya tinggal kalian terusin aja sampai U10. Maka nanti ketemunya adalah U21. Ya. Nah, nilainya 21 U10-nya. Nah U271 berapa? Waduh banyak banget ini ya. U271, kira-kira kalian mampu nggak meneruskan ini sampai suku ke 271? Terlalu panjang ya, banyak banget ya. Nah, selain menyita waktu, pasti juga uh, menuliskannya terlalu banyak ya. Nah, sehingga untuk mengetahui nilai U271 atau suku ke 271, kita bisa menggunakan cara berikut ya. Uh, Caranya gimana? Perhatikan. Konsentrasi ya. Kesimpulan. Untuk setiap barisan bilangan aritmatika dengan suku ke-1, U2, u 1 atau A, kemudian beda sama dengan B, suku ke N atau UN, maka untuk menentukan suku ke berapapun yang besar ya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ya. Nah, UN sama dengan A plus N minus 1 B. Ya, contoh tadi di soal yang tadi yang ditanya u 271 nah, maka cara menjawabnya tulis dulu rumusnya seperti ini nah, rumus yang tadi kita tulis seperti ini yang ditanya suku keberapa tadi 271 maka di sini tinggal tulis 271 nah, a nya berapa 3 dapatnya dari mana 3 itu ini suku pertama ya a itu suku pertama dapatnya 3 Nah, kemudian N-nya tadi yang ditanya 271, maka N-nya ini kita ganti 271 juga. Dikurangi 1, B-nya 2. Dapat dari mana B2? B itu beda, penambah tetapnya tadi loh, ini. Nah, ini tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan? Berarti bedanya adalah 2, kita ganti 2. Ya. Nah, tiganya tetap turun, yang kita kerjakan ini dulu. Ini dikurangi ini berapa? 270, 2-nya turun. Nah, kalau sudah tiganya tetap turun, ini yang kita kerjakan dulu. Ini sama ini artinya dikali ya. 270 dikali 2, 540. Baru 540 ditambah 3, hasilnya 540. ya. Lebih cepat ya kalau kita mencarinya menggunakan rumus. Nah, jadi untuk mencari suku yang yang banyak, yang jauh sekali, kita bisa menggunakan rumus ya. Nah, kalau kita pakai cara biasa maka nanti terlalu panjang. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikutnya ya. Diketahui pada barisan aritmatika bedanya 7. Kemudian U1-nya 34, kalian disuruh menentukan U21. Nah, diketahui B sama dengan 7, A-nya 34, A itu suku pertama ya. Yang ditanya U21, maka kita lebih praktis menggunakan cara rumus tadi ya. Kita tulis dulu rumusnya. Kemudian yang ditanya U21, maka N-nya kita ganti 21. Ini juga N-nya kita ganti 21. Ini A-nya 34, dapatnya dari suku pertama tadi. Bedanya dapatnya 7, karena di sini soalnya 7 ya. Sudah, tinggal kita cari sama kayak yang tadi ya. Ini turun, ini kurang ini 20, 7-nya turun. Yang kita kerjakan ini dulu, 20 dikali 7, 140. 10 baru 140 ini dapatnya ini di dikali ini ya baru kita tambah yang ini hasilnya 174 ini tambah ini ya paham ya oke lanjut next contoh berikutnya ada U8 nilainya 2 U20 nilainya 38 Nah, kalian disuruh nyari beda sama U1, suku pertama ya. U8 nya 38 diketahui U20 nya 2 Ditanya A nya bedanya berapa penambah tetapnya Kemudian sama suku pertamanya berapa ya. Nah karena itu sukunya itu e, Bilangannya tidak ada yang berdekatan ya. Kan yang diketahui U8 sama U20 Nah kecuali e, U20 sama U19 kita pakai cara yang pertama tadi ya mencari bedanya karena perjauhan kita mencari bedanya pakai cara yang kedua u20 di sini u8 ini berarti 20 dikurangi adalah 8 u20 nya nilainya 38 ini kita ganti 38 u8 nya nilainya 2 ini kita ganti 2 berarti 20 dikurangi 8 dapatnya ini dikurangi ini ya nah, 38 dikurangi 2 Tepatnya 36, ini dikurangi hasilnya 12, 36 per 12, itu artinya 36 dibagi 12, ya, dapatnya adalah di 3, ya. sehingga penambah tetapnya atau bedanya itu 3. Nah, kemudian yang ditanya adalah U1 atau U suku yang pertama, ya, kita menggunakan rumus, kita tulis dulu rumusnya. Ini kita boleh ambil yang U8, boleh ambil yang U20. Ini Bapak ambil yang U8 ya. Ini maka karena ini N nya kita ganti 8, di sini juga ganti. kita ganti 8 ya. Ini A-nya tetap karena suku pertamanya kita belum tahu berapa. Ini B-nya kita ganti 3 karena bedanya sudah dapat 3 tadi ya. U8-nya kita ganti 2 karena U8-nya sudah diketahui nilainya adalah 2 ini ya. Maka kita ganti 2, A-nya tetap ini kurang ini 7 ini tiganya turun ya duanya tetap turun ini 7 kali 3 21 a nya tetap turun ya kemudian eh, ini 21 ya ini 2 ini a ini 21 ini salah ketik ini di sini 21 ya sehingga 2 geser ke sini ini yang awalnya plus 21 di sini 21 pindah ke sini menjadi min karena dia pindah ruas ya jadi bilangan negatif kalau pindah ruas melewati sama dengan menjadi negatif negatif 21 a nya turun di sini nah. 2 dikurangi 21 hasilnya adalah negatif 19 sehingga a nya ketemu negatif 19 jadi suku pertamanya dari soal ini adalah kalau kita cari suku pertamanya ketemu negatif 19 ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, kalau kalian belum paham silahkan nanti diputar berulang-ulang ya, dipahami pelan-pelan. Kalau sekiranya masih bingung, silahkan diskusi sama teman, boleh ya. Bertanya sama teman, belajar kelompok sama-sama, boleh silahkan ya. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi jaga jarak, gunakan masker ya. Kalau misalnya eh, kurang jelas lagi nanti silahkan tanya Bapak langsung ya. Nah. Untuk selanjutnya kalian silahkan kerjakan soal yang sudah Bapak berikan. Ini ada soal pilihan ganda 1 sampai 10. Silahkan dikerjakan dengan baik. Walaupun pilihan ganda tapi harus eh, mengerjakannya pelan-pelan eh, ya. Tetap harus teliti supaya nanti hasilnya memuaskan ya. Bapak yakin semuanya bisa selama kalian teliti kemudian semangat dalam mengerjakannya ya. Oke, Bapak kira cukup hari ini e, nanti ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. E, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.